Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat 62 sekalian, pemirsa setia YPT TV Bumi Ayu. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang pohon jagung. Hampir semua manusia di muka bumi kenal dengan yang namanya jagung. Tapi belum tentu tahu pohonnya macam apa. Jagung atau yang memiliki nama latin Siamais masih kerabat dengan rumput-rumputan, jadi masih sejenis tanaman rumput-rumputan, kerabat dekat dengan gandum, sorghum atau cantel dan padi juga. Sebagai salah satu sumber karbohidrat, langsung saja ciri-cirinya. Tinggi tanaman jagung antara 1,5 hingga 3 meter tergantung dengan kesuburan tanah dan jenis jagungnya. Yang saya review adalah jagung yang tumbuh di tepi sungai, jadi tanahnya kurang begitu subur. Tanaman jagung ini dapat tumbuh dari ketinggian 0 hingga 2500 meter dari permukaan air laut. Termasuk tanaman monokotil atau berakar serabut berkeping satu. Daunnya memanjang dengan tulang daun yang lurus. Panjang daunnya sendiri bisa mencapai 1 meter. Sama dengan jenis rumput-rumputan yang lain. Terus antara benang sari dan putik sarinya terpisah. Ini adalah putik atau bunga betina, dan yang di ujung itu adalah benang sari atau bunga jantan. Biasanya penyerbukannya dibantu oleh angin atau anemogami, dan juga kadang dibantu oleh serangga. Makanya dia memiliki kepala putik yang seperti rambut memanjang. Gunanya agar mudah menangkap benang sari, serbuk sari yang jatuh terbawa angin. Penyerbukannya biasanya bisa penyerbukan silang, jadi benang sari dari satu pohon yang lain bisa membuahi putik sari dari pohon yang lain juga. Ini adalah benang sari yang belum mekar. Jagung bisa diolah menjadi berbagai makanan, baik secara langsung dengan direbus atau dibakar, juga bisa dibuat untuk brondong atau popcorn. Bisa juga untuk dibuat keripik dan dibuat sereal. Dari umur 0 sampai 3 bulan biasanya sudah tanaman jagung ini biasa dipanen dalam umur 4 bulan untuk jagung yang benar-benar tua. Dan untuk jagung yang dibakar atau direbus bisa jagung yang masih agak muda. Dan jagung yang paling muda atau di sini disebut putren atau baby corn biasa dipergunakan untuk sayuran
dan juga campuran sayuran. Dan daunnya bisa dimanfaatkan juga untuk pakan ternak. Jadi tanaman jagung ini serbaguna. Perawatannya juga cukup mudah. Kadang-kadang tanpa dipupuk pun dapat tumbuh dengan baik apabila tanahnya subur. Musuh alami dari tanaman jagung ini yaitu belalang, ulat penggaret batang, dan ulat kerapyak atau pemakan daun. Dan nanti kalau sudah ada jagung, biasanya musuh utamanya yaitu burung yang suka mematuk jagung yang masih muda. Kalau kebunnya berada di dekat hutan, biasanya juga ada babi hutan yang suka merusak tanaman jagung. Kebetulan ada Pak Tani, ini punya Pak Pendi, kebun jagung ini. Oke sobat YouTube, sobat Diabetes TV sekalian, demikianlah review saya hari ini tentang tanaman jagung atau nama lainnya siamais. Semoga saja review ini dapat menambah pengetahuan atau wawasan kita semua. Apabila masih ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau Indonesia.